Di video kali ini kita akan menyerang langsung menggunakan Tunnel 10 dengan strategi Queen Wallpaper Bowler Bait Spell. Strategi ini sangat cocok buat kalian gunakan dalam war clan, jadi simak terus strateginya berikut ini. Woi, subscribe lah coy, kalau enggak kuratakan deh kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Si Friend Gaming. Bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian semuanya baik-baik saja, kok. Baiklah, di sini kita harus siapkan pasukannya ya, itu 1 wizard, 5 healer, 4 PK dan 11 bowler. Kemudian untuk spellnya kita harus siapkan 1 red spell, 2 free spell, 1 poison spell dan 6 bad spell. Lalu untuk bantuannya kita membutuhkan 1 giant, 5 bowler, 1 bad spell dan 1 wall breaker. Baiklah, jika semuanya sudah siap, langsung saja kita menuju ke strateginya. Baiklah, di serangan kita yang pertama ini kita menemukan Tunnel 10 yang sangatlah mentok. Ini sangat sayang kita lewatin karena dari tadi kita next cari Tunnel 10 tidak ada. Nah, ini untuk latihan kita bisa awali strateginya dari sebelah kiri saja menggunakan strategi Queen Wall PK Bad Spell. Nah, di sebelah kiri di sini banyak Wizard Tower, kita bisa turunkan Archer Queen di sebelah kiri dulu. Kemudian kita turunkan PK di bawahnya, usahain agak jauh sedikit dari healernya supaya tidak selingkuh. PK juga di sebelah kanan kita turunkan. Oke, nice. Bar bankingnya jangan lupa juga membantu untuk PK-nya di sebelah kanan. Nice. Oke, di sini kita turunkan PK-nya. Oh, bisa ditambah di sana untuk pengalih perhatian PK-nya di kanan, kemudian di tengah. Wall Wicker di tengah juga untuk mendobrak. Nah, bowler di belakangnya supaya bisa menghancurkan bangunan yang berada di tengah lebih cepat. Oke, pelan-pelan saja usahain jebol temboknya masuk ke area town hall-nya supaya betul-betul pasukan kita berada di tengah, baru kita hamburkan bad spell-nya. Itu sebagai pengalih perhatian untuk senjata-senjata yang berada di pinggir sapong. Oke. Enggak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau Archer Queen-nya ikut ke tengah ya, sapong untuk melindungi bowlernya di tengah. Tambah darah untuk healernya, kita turunkan red spell saja di tengah, poison spell kita gunakan di hero nya saja di sini. Bad spellnya di sebelah kanan kita turunkan saja. Dan kalian bisa lihat di sini tidak ada lagi yang namanya wizard tower, jadi bad spell kita tentunya sangatlah aman di sini. Oke, kita biarkan saja di sini. Oh, lebih nih kita bisa kasih oleh-oleh untuk musuhnya. Free spell kita lebih dua di sini, kita buang saja di sini di tengah. Oke, oleh-oleh free spell dulu bos, dan kalian bisa lihat 3 bangunan lagi yang tersisa. Oke, masih sangat banyak waktunya, tidak sampai 2 menit ya sapo. Wadidaw, kalian bisa lihat di sini bangunan yang terakhir. Ambil saja perbanking dan wadidaw, berhasil kita mendapatkan 3 bintang dengan sangat mudah. Baiklah, di sini akhirnya saya menemukan Tunnel 10 yang lumayan lah ya untuk kita serang, supaya ada sebagai contoh nanti kita gunakan dalam war setelah ini. Karena sisa satu serangan saya, semoga saya disisain satu ya, karena saya tadi udah tandai nomor saya, sisa itu aja yang belum di-tag. Nah, di sini kalian bisa lihat Archer Queen di bagian kanan saja kita turunkan, dimana aja sih bisa karena wizard tower-nya masing-masing kok di pojok ya, tidak ada yang dominan jauh. Kita turunkan PK di bagian kanan, bar banking juga, dan PK di bagian tengah aja lupa, baru kita turunkan wall breaker-nya. Nice, tunggu jalannya terbuka baru kita turunkan bowler-nya supaya tidak ke pinggir ya sapo sain itu. Tapi sepertinya Archer Queen bakalan ke pinggir ini, biarin aja. Tadi saya lupa turunkan PK di sebelah kanan karena kurang bersih, tapi itu tidak masalah untuk kita. Red spell saja langsung kita turunkan di area tengah untuk memperkuat bowler kita supaya cepat menghancurkan beberapa defense yang berada di tengah. Jika semuanya sudah teralihkan di bagian tengah, kita turunkan bad spell di bagian atas untuk menghancurkan defense dan mencuri defense yang berbahaya. Kita turunkan freeze jika berbahaya untuk bad spell kita, untuk seperti biasanya wizard tower ya. Kalau untuk bad spell kita turunkan freeze di area wizard tower, dan kalian bisa lihat hasilnya dengan sangat mudah. Kita buang saja freeze yang terakhir, sangat mudah kita ratakan. Sapo freeze style dulu bos, dan ya ini sisa menunggu saja ratanya. Wow, sangatlah cepat ya, tidak perlu menunggu lama. Dan akhirnya wadidaw, luar biasa, kita mendapatkan 3 bintang. Baiklah, karena kita disisain Tunnel 10 yang seperti ini, mau gimana lagi, kita harus terima. Kita sisa satu serangan, dan kalian bisa lihat di sini
Ada arsor queen di bagian atas dan gastel sebelah kiri. Kita bisa mancing nanti kalian gastelnya. Jika sudah berada di tengah-tengah, kita bunuh terlebih dahulu arsor queennya karena itu bisa membuat pasukan kita melenceng. Nah, di sini kita bisa awali strategi dari sebelah atas saja. Di sebelah kanan, arsor queen kita turunkan di bagian atas. Oke, kita turunkan healernya PK untuk motor jalan. Sign agak jauh sedikit dari arsor queen, jangan sampai kepancing healernya ke PK. Sebelah kanan PK, bar banking juga kita turunkan sebelah kanan untuk motor jalan. Oke, pelan-pelan. Nah. Oke. Oke, mati arsor queennya kita turunkan PK, wall breaker untuk muka jalan. Oke, bolanya kita turunkan semuanya saja. Usahain masuk pasukan utama kita di sini, isikan kesalnya keluar, terpancing sama PK, ada Electro Dragon dan satu balon di sana, tidak ada masalah. Oke, kita turunkan Red Spell di area tengah di sini karena sudah hancur wall breaker kita. Kita turunkan Poison Spell di Electro Dragon musuhnya. Oke, untuk Red Spellnya kita bisa awal dari atas saja. Kenapa? Karena di sana cukup aman untuk pasukan kita. Wizard Tower agak jauh di sana. Oke, wizardnya kita turunkan di sebelah kiri aja untuk membantu bersih-bersih. Electro Dragonnya tidak mati karena Arsor Queen tidak menjangkau Electro Dragonnya. Ini freeze-nya kita buang saja di area Electro Dragon, nggak usah ya kita freestyle, nggak usah. Kita turunkan saja freeze spell-nya lagi di Electro Dragonnya, tidak ada masalah. Oke, ability Arsor Queen belum digunakan, kita bisa tembaki untuk Electro Dragonnya di Arsor Queen. Ayolah Arsor Queen. Oke, nice. Dan kalian bisa lihat satu bangunan lagi di sini. Ya, semangat bad spell, kalian bisa menghancurkan satu bangunan lagi dan wadidaw, dengan sangat cepat kita bisa meratakan dengan sangat baik Sapo best dalam war kali ini. Oke Sapo, mungkin cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua yang berada di tunnel 10. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini bagi kalian yang belum. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaisar. Bye-bye.